الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo Tribuners, saya Rara, reporter Tribun Jambi. Kali ini saya berada di TPU Istana Girilaya, Desa Tapasari, Kecamatan Meresam, yang mana biasanya bukan hanya Lebaran Idul Fitri saja masyarakat berziarah ke makam kerabatnya, melainkan juga ketika Idul Adha masyarakat berkunjung ke makam kerabatnya. Kali ini masyarakat Desa Tapasari berkunjung untuk ziarah, sekedar membacakan tahlil atau sembari juga membacakan surah Yasin di makam masing-masing kerabatnya. Seperti ini baru pulang dari sholat Idul Adha. Tadi sudah ada dua keluarga yang pulang, dan ini ada keluarganya juga. Ada beberapa keluarga yang datang ke makam kerabat-kerabatnya. Sekedar membaca tahlil ataupun membaca Yasin. Biasanya mereka jangan dijatuh kotorkan ke kotor. HP adik. Yo yo yo, perhatian kau neng, perhatian kau neng. Tadi mau berangkat atau mau dalam modul? Tuh di tempat siapa tuh? Tempat Om Adil yang berkata. Nah, kata Rara. Iya, saya bawa.